Sebelum kita lanjut, bagi sobat bola yang baru pertama kali mampir di channel ini, silahkan klik subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tidak terlewat update berita-berita bola terbaru dari kami. Dan siapapun yang klik like, komen, share, dan subscribe video ini, saya doakan selalu sehat, bahagia, murah rezeki, dan panjang umur. PT Liga Indonesia baru telah menyelesaikan jadwal BRI Liga 1 seri pertama hingga pekan ke-6 pada hari Minggu 3 Oktober 2021. Setelah itu, kompetisi BRI Liga 1 akan kembali bergulir ke seri 2 pada tanggal 15 Oktober hingga 6 November 2021. Hingga berita ini diturunkan, operator Liga 1 sendiri belum merilis jadwal Liga 1 pekan ke-7 di website mereka secara resmi. Untuk sementara, kompetisi BRI Liga 1 akan libur kurang dari 2 pekan. Dari total 41 pertandingan Liga 1 seri pertama, stadion yang digunakan semua berasal dari daerah Jabodetabek. Maka pada BRI Liga 1 seri kedua nanti, stadion yang dijadikan venue pertandingan berada di wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta. Penentuan lokasi setiap seri sangat tergantung perkembangan PPKM dan kesiapan wilayah. Itu sangat fleksibel dan dinamis. Saat ini ada 4 stadion yang disiapkan PT Liga Indonesia baru. Stadion itu adalah Stadion Muhammad Subroto di Kota Magelang, Stadion Maguwo Harjo di Kabupaten Sleman, kemudian Stadion Sultan Agung di Kabupaten Bantul, dan Stadion Manahan di Kota Solo.